pakai ini lah. Ini dapatin. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Profesi Planter TV, channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian. Sahabat tani, sahabat planter, dikala kita biasanya, kita sebagai seorang planter, sebagai seorang petani sawit, ada kalanya kita biasanya terkendala oleh hama, yaitu hama monyet. Ya. Pertumbuhan monyet ini sangat cepat ya, sangat cepat dan biasa merugikan kita sebagai petani sawit. Kurang lebih kita kalau sama kita melihat hasil daripada istilahnya yang jatuh ataupun istilahnya serangan daripada monyet ini, hampir 30% itu serangan yang ditimbulkannya. Melebihi daripada hama-hama seperti hama tikus. Memang dianggapnya ini simpel, tetapi ini harus kita tangani. Nah, bagaimana kita untuk melakukan penanganannya? Istilahnya untuk penanganan supaya buah kita tidak diserang serangan monyet tentunya. Saksikan terus kelanjutan video berikut ini. Bersihin ya, capnya bersihin kan. Beres. Tonton. Lancarnya? Lancar. Ini kecil kan. Enggak juga, balik dia. Balik ya. Macam ini juga.